Jangan lagu aja. Lagu kamu juga nggak apa-apa deh. Lagu siapa kek? Halo. Lagu apa? Lagu apa aja terserah kamu. Lagu apa kak? Lagu Stray Kids. Lagu apa kak? Kak. Lagu apa kak? Hai, sekarang kita mau cocokkan karena saya mau pergi. Tapi kalian ini udah mandi ya betul. Kecilin dikit dong. Kamu mau kemana? Kalian temenin saya aja ya, cocokin rambut. Ini taruh mana ya biar gak meledak dia. Ah, Mel, pinjem karet dong. Mel. Serena. Pinjem karet. Is kamu mah? Oh ini ada. Beli di mana kaosnya? Beli di H dan M. Ini punya adik gue sih. Sebenarnya aku juga mau beli kan, cuman aku udah beliin tuh. Jadi waktu itu aku kenapa pengen beli ini karena waktu itu aku Christy sama Freya beliin kado buat Jesse. Terus beli kadonya ini. Terus kita kayak gue jadi pengen gitu. Cuman karena gue enggak gitu suka Blackpink. Jadi nah, adek aku tuh suka banget Blackpink kan. Jadi adek gue aja yang beli, ya enggak sih? Kita mah minjem aja. Apa? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Enggak. Ini ya. Apaan? Pakai toko. Iya, ya udah pinjem sih. Itu kamu pakai yang. Aku mau mandi, Kak. Adik aku tuh ukurannya M, aku tuh ukurannya XS. Jadi kita ambil tengah-tengah aja, kita belinya S. Ya kamu keramas lah, jorok banget sih. Ya terus, aku cuma minta karet, bukan berarti aku enggak. Ya di atas kan banyak, Kak. Eh, ada di itu. Di kasur papa ujungnya di ginian nih. Enggak mau ini itu. Ya Allah, Mel. Tapi nanti itu kasih aku. Iya, nanti gua kasih. Aku mau mandi. Ini gimana sih? Udah siang. Ini dia rambutnya. Pasti kan kalian kepo kan? Padahal mah kata gue juga orang ini dirapihin doang rambutnya. Aduh, gak kelihatan. Man, I'm not sorry. I'm sorry. Haleluya. Berduaan aja lah di rumah. Ada papa aku sih satu lagi. Cuman dia lagi tertidur lelap. Kalau nyatok biasanya ujung-ujungnya doang. Soalnya atasnya sebenarnya udah lurus sih, jadi nggak perlu. Yang penting itu catok masuk. Agar supaya aku kan rambutnya itu, ini sebenarnya banyak yang nanya sih. Aduh, gue kayak siapa aja banyak yang nanya. Jadi rambut aku itu bentuknya adalah kalau kalian mau bilang oval layer. Tapi layernya itu trapnya jangan tinggi-tinggi gitu. Terus trapnya 3 trap aja. Itu pokoknya kalau bisa kalian mau lihat. Mau nanya apa nih model rambutnya si Ola. Itu nih.
Lu dulu rambutnya keras atau rusak gak? Puji Tuhan sih rambut aku gak pernah rusak ya. Ya terus? Ada masalah? Orang mandi aja harus diumumin, bingung kali aku. Ya lu mandi harus temenin, gue biasa aja. Itu jadi buat kalian yang mau juga rambutnya begini ya potong sendiri lah, masa gue potongin, jadi potongin orang. Terus aku tuh di salonnya ini udah salon langganan mami aku, dari mami aku banget, pokoknya dulu tuh tiap minggu gue ke sono deh pokoknya. Dulu tuh aku pernah kan di salon lain gitu, gue tuh dulu waktu kelas 8 potong poni nih. Terus pas potong poni alis aku kepotong, kayak aduh gue benci banget tuh sama tukang salon itu, makanya sampai sekarang aku nggak pernah potong poni lagi. Poni yang rata gitu loh, kayak poninya Yori gitu. Sebenarnya kan dulu pengen ya, cuman kayak gue mikir lagi. Mbak Yuli ke puskesmas anterin Berman. Oh dia masuk angin. Aduh susah juga ya. Coba dong potong poni. Ini aku abis bikin poni, tapi poninya curtain bangs. 3, 2. Bar, ini kan gue jadi bingung mana tadi. Itu satu kayak dikit-dikit aja. Lalu tips rambut biar nggak rontok. Ini gue mohon maaf banget nih ya. Mohon maaf banget sih nih sebenarnya. Gue tuh sebenarnya kagak ngerawat rambut. Kayak aku nggak ngerawat rambut, makanya gue juga pengen sebenarnya. Tapi aku pakai ini sih, aku cuman ikut-ikutan orang aja gitu loh. Si O'Neal kan dia pakai ini ya, apa sih itu namanya, hair perfume, aduh gue nggak tahu deh, pokoknya yang botolnya oranye gitu kan. Nah terus kata si O'Neal tuh suka pakai itu, misalnya dia habis naik kereta gitu kan, terus pas nyampe kosan Lulu saya dipakai gitu kan, ya udah gue ikut-ikutan aja beli gitu. Sebenernya gue ikut-ikutan doang. Jadi gue juga sebenernya kagak ngerti. Tapi aku rekomen itu sih. Itu ada di supermarket terdekat. Dari supermarket terdekat. Kalau misalnya kalian mau beli. Ada kok. Pasti harganya kalau gak salah waktu itu 27.000 deh. Ya higher energy, betul. Kok higher perfume sih? Yang tutupnya warna apa lah? Aku sih kalau aku ya, kalau punya O'Neal tuh yang warna pink. Kalau aku tutupnya warna biru tua gitu, yang morning apa gitu. Aku sih beli itu karena aku suka wanginya. Sebenarnya katanya itu tuh sama aja manfaatnya. Semuanya sama manfaatnya. Jadi rambut kita bertenaga gitu ya lah. Gue juga gak tahu deh. Coba tanya aja dulu. Kepada yang maha. Siapa ya yang ngerawat rambut? Aduh gue gak tahu lagi. O'Neal sih. Coba tanya O'Neal deh kalau O'Neal lagi live showroom. So O'Neal tuh rambutnya tebel banget ya. Bagus. Kayak hitam pekat gitu. Gue tuh dulu pas SD iri banget tau sama orang-orang yang rambutnya tuh hitam. Pekat gitu, kayak iklan-iklan gitu deh. Gue juga pengen. Aku dulu pernah casting ini kan, iklan sampo. Terus kayaknya gara-gara rambut gue coklat deh. Cuman rambut aku tuh emang tebel. Ini kenapa belok ke situ ya?
Sampo mobil. Ye, yeah, gue pakai sampo mobil, betul. Loko. Aduh, susah ya, Bun. Kalau ini kan udah. Sisanya tadi kemana ya? Kok di sini? Gak dibaca sama onilnya lah. Ntar deh gue bilangin. Nil, kasih tau Nil kalau live showroom. Kalau masker rambut, aku tuh krimbat gitu ya. Duh, dungu gue gatel lagi. Kalau masker rambut gitu, kayak krimbat gitu, aku dulu tuh dari kecil, gue dari umur berapa gitu sama mak gue dari krimbat, tapi di salon sih sebenarnya. Kayak gue ikut-ikutan mak gue aja gitu. Dulu tuh ke salon bisa kayak sebulan dua kali gitu. Sebulan dua kali gitu kan. Tapi kalau sekarang, dulu tuh karena mami aku kesana kan, jadi aku ikut-ikut aja gitu. Kalau sekarang, gue live showroom ya. Kalau sekarang aku ke salon, kalau misalnya aku lagi ngerasa kayak, aduh gue capek banget gitu. Sebelum live showroom. Ke sekolah. Ngapain? Ini suruh Miss Happy. Dedek kemana? Di atas. Enggak mau kemana? Gak tau. Karena temennya kali. Temen buat dia mandi. Apa? Dia kan kayak gitu, kalau lihat gue mandi dia pasti mandi. Gaby lagi cocok kan, oh iya. Nih guys, aku bikin poni ini segini. Nanti nggak kelihatan. Kalau kayak gini nggak kelihatan. Pak, beri food. Latahnya bagus juga ya, lihat orang mandi ikut mandi. Yeah. Bukan gitu guys, jadi tuh dulu dari kecil tuh ya. Aku ya, sama adik aku tuh emang ya, kayak kemarin nelpon, kemarin mau balik lagi udah ke sorean ini. Kayak anak kembar gitu. Itu kita bajunya sama, apa-apa sama. Ah. Emang selalu sama gitu. Enggak ketemu ini ya, kemarin. Tendi. Swipe. Enggak. Tunggu. Sekarang ngantar sekarang katanya. Ih, gua kan jam 12. Ini siapa sih tunggu dari dia gimana? Kan gitu ini ya. Jadi gak baik ini. Biar makanya gak bisa sampaikan. 12 katanya. Gue udah keburu istirahat. Iya. Gimana? Terus gak tunggu apa? Dulu lu ganti channelnya dulu. Gue dianterin naik mobilnya. Iya. Sepeda sih. Ya, aa. Sepeda listrik. Swipe. Iya, nanti kan ini, saya kan perlu tahu dulu dari Agung seperti apa. Nanti kan tinggal saya nanya dia, kan gitu lah kan. Awas aja nih kalau gue datang mereka makan. Gue tabokin. Ya lu minta lah. Makanannya. Hmm. Ya sih bener. Lu rampas. Hei, bagi dong. Ini
Bro, tunggu apa nih? Oke. Gue tuh gak suka deh ngembang-ngembang kayak gini. Salah sih. Kalau ini biar sama kamu nih. Iya, iya. Ini udah masaknya dulu deh. Iya, iya. Tuh, kayak... Kayaknya ke rumah Sipa deh. I'm so curious. Ya, ya nanti. Gak apa-apa, saya, maksudnya biar saya tidak lanjutin ke dia. Sama yang bagian pendananya yang ngasih uang itu kan kemarin kan saya nanya. Katanya kan sudah di transfer, sudah ada rekening dia. Saya bilang, saya jangan dibohongin. Nah, jangan saya dibohongin masalah transaksi di bank. Saya bilang gitu, saya orang bank. Saya bilang kan gitu. Di bank itu semua kan ada SOP-nya. Iya, saya kan bisa di PTND di mana kan kalau saya terus yang punya yang bayar ke dia kan gak enak juga kan gitu. Coba nanti saya ini nggak saya ini PTND di mana ini jadi ya nanti saya boleh sampai ke kamu ya. Oke, oke, iya makanya. Lu bikin apaan, Mbak? Hah? Ayam gulai. Ayam gulai. Kenapa emang? Terus gimana? Iya, ayam mau gimana? Mau bapak yang nganter ini atau gimana? Enggak, apa? Udah dikasih obat dulu? Bayang, bayang, bayang. Disuruh lelep dulu. Gimana? Di Bayung. Bayung. Yang itu loh, Rindo. Dekat kantor dulu. Oke. Okay. Kasih masih itu. Suruh kesempatan situ. Ah, poninya tapi gak bagus. Habis dari situ, udah ada hasilnya, baru dibawa lagi ke Bangga. Tempat labnya emang pindah-pindah gitu? Mm-mm, di PP. I'm sorry, Anna. Nih, kan potong poni ya, segini. Tapi gue tuh bingung. Terus itunya, di PJS-nya? Itu, udah dikasih nomor kartunya. Nomor kartu doang. Nanti lagi suruh login. Yang penting udah ada nomor kartunya aja. Iya berarti login aja tuh. Hah? Kenapa nggak bisa kayak dulu ya? Berarti ini gimana dong gue nyontoknya masuk? Jadi masuk aja. Bisa tuh aku diputer ke belakang gitu kan? Cuman kayak ini nggak bisa deh. Poniku yang sekarang ini sepertinya. Benteng. Apa tensi emang tinggi? Tensinya tinggi itu sama 2 kali. Oh iya. Gak tahu berapa. Berapa tadi mbak? Yang lu lihat. Udah deh. Tapi gak tinggi banget ya, hitungannya udah tinggi. Di atas 100. Di atas normal. Di atas normal, 50-an. Suraj. Kok ini gak bisa disimpen sih? Oh banget ya. Rumah masakannya sampai sini. Sini gara-gara ada kipas. Aku tuh suka ada kalau catokan di atas, di bawah. Tuh di rumah gue tuh hawanya kayak di puncak gitu loh dingin. Tapi di bawah doang, di atas panas. Ya. Tep. Cuma di sebelah tep. Bagus. Si Adele ngechat di grup Siska Hall bikin lagu judulnya Mari Kita Coba.
spill sampo lah. Duh, gimana ya? Sampo udah. Masalahnya nih kayak gini. Gue kalau mandi di bawah pakai sampo yang di kalau mandi di atas. Sama kayak gue. Jadi gue bingung kalau misalnya ditanya samponya apa? Gimana ya jawabnya? Seadanya aja. Iya, jadi samponya seadanya sih. Nggak ada sampo, ya udah nggak usah sampoan. Enggak, kalau gue nggak ada sampo. Iya, sabun colek. Rambutnya kesut. Bukannya Wipola, iya betul. Bodoh, ah gue kesel nih sama nih poni. Padahal kemarin tuh bagus banget deh. Tuh kan? Iya. Bagus loh. Lu kayak gitu dibayar 2 juta? Iya. Gila. Bagus, bagus. Ini poninya kenapa sih? Tuh, kayak jelek itu loh poninya. Lalu bawahnya bagus. Tapi kalau diginiin, oke lah. Masih oke. Sunslick hijab ya, lah. Spill catokan. Aduh, ini lagi spill catokan. Maksudnya ini gue belinya di kakak Herdu JKT. Gue gak tahu tuh mereknya apa. Kata tokan lu gak Xiaomi sih? Emang gak ada? Gak ada dong. Gak ada. Ada hair dryer. Jangan so tau ya. Oh, apaan sih? Yaudah, kita catoknya masuk aja. MV-nya aneh tapi jalan terus. Iya. Ini MV-nya bukan sih? Iya. Enggak kan? Iya. Ini MV-nya guys. Gue gak pernah nonton MV-nya tau. Gue sukanya yang dance. Tugas-tugasnya diselesaikan ya, jangan sampai nanti ortu dipanggil. Kata Sir Hermawan. Panas ya? Enggak. Panas. Spil bapak lu, gue ngapain spil tapi kalau harus makan. Apaan sih, gue enggak ini, orang udah gue buang makannya. Ya kan gue enggak pakai kecap. Ini dia poni yang saya cari, kayak gini guys maksudnya. Jadi poninya dimasukin gitu ya. Ya elah kesana berapa menit sih? Paling 10 menit. Kita cabut dulu. Kalau itu kan biasa arah gitu ya sih. Perlu ya mbak? Cuma mau kasih tau aja sih ya. Kita di sini aja duduknya. Kak, murid-murid yang lain baru masuk. Hah? Murid-murid yang lain baru masuk, tapi bukan kelas gue. Spill kamar mandi bawah. Ini dia, Santa Claus. Nanti pohon Natalnya dipasangnya di kayak gini tapi di sebelah sana. Ih, kok lu pakai inian gua sih? Kata gua dong. Lu juga pakai baju gua, santai. Ini kan baju gua juga. Bagus deh. Bagus gak guys?
kaos kita sama. Karena gue. Sebenarnya kaos adik gue. Cuman kan indahnya berbagi ya nggak sih? Berbagi tuh indah banget nih. Adeknya ngegas, emang kapan sih dia nggak ngegas? Ini dia poninya. Jadi aku tuh dari dulu emang pengen banget ya punya. Ini namanya, kalau misal kalian mau bikin kayak gini juga buat kalian yang cewek-cewek mau bikin kayak gini, atau cowok juga sebenarnya nggak apa-apa. Ini namanya curtain bangs, curtain bangs. Gua nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Pokoknya dia tuh kayak gini deh, terus kayak. Cakep banget, cok. Gila ya. Cakep banget loh. Cakep banget, cakep banget. Secakep ya toh, kayak. TBL, TBL, TBL. Eh tapi si TBL kemarin lagi trending banget tuh guys. Gila gue catokan cepet banget. Kayak literally cuman setengah jam. Ya gak sih? Ada yang buat TBL satu angkatan. Iya benar banget sumpah. Hari ini ke teater gala enggak sih? Cuman ada latihan aku. Hari ini aku ketemu bersama JMT. Oh my god, udah kangen banget. Sekangen itu kayak literally kangen banget. Hari ini hari apa ya? Hari Rabu ya? Sekarang hari Rabu. Aku udah gak ketemu JMT selama kira-kira Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Kayak, oh my god, gue udah 4 hari gak ketemu. Kayak, oh my god, Bill. Mau ke Ancol ya, La? Enggak sih. Kalau ketemu JMT kenapa enggak SR-nya nanti? Karena nanti ketemu JMT-nya bukan main, tapi latihan. Cakep gak sih gue? Gila, gue cakep banget. Pokoknya abis ini aku mau kegiatan dulu sebentar di sekolah. Terus mau kegiatan ya. Gue kenapa ya kalau misalnya kayak lagi udah pokoknya tuh gue suka memuji diri gue sendiri, jadi kayak udah terserah pokoknya. Terus tiap hari gue terbangun kayak gini ya mukanya. Gue yakin kayak oh my god, gue akan jalan-jalan di komplek. Satu, dua, sepuluh, I love you. Okay. Kita mau pause TBL. Iya. Tapi, aduh! Bang, berarti lu ini minum yang banyak. Saya ini tes dulu ya. Hahaha. Kita senderan di pintu aja. Kan kalau kalian bisa gini ya, pengkar. Gue lagi banget najis. Tapi enggak apa-apa, itu dia. Tuh kan gue di chat guru gue, "Allah jangan lupa ya, Miss."
Ntar ya Miss, saya lagi live showroom Miss. Kemarin yang aku post Insta story aku botak, pada bilang rambut Popo. Popo Paregoy. Paregoy. Kira-kira prediksinya kapan nih ini ya? Gue ditelepon sama guru gue. Nanti Pak Andreas close ya itu ya. Enggak ada ya. Oke deh guys, karena tadi saya udah ditelepon sama guru saya, suruh hotel sekarang. Terima kasih untuk Kak Firia, Kak Abo, dan Kak Gilang yang udah kasih gift. Tuh gila, gue hari ini cakep banget. Saya cakep itu, kayak, oh my god. Ya pokoknya kasih ya. Tolu, ini. Ya Allah, temuan aja. Terima kasih Kak Nathan, Kak Safitri, Kak Na, Kak Firya, Kak Bagas, Kak Gilang, Kak Laila, Kak Rako, Kak Fidels, Kak Gisha, Kak Septi, Kak Solali, dan ada Kak Hantu Laut. Aku mau kegiatan dulu ya. Tidak. Aku cakep banget sumpah. Secakep itu, kayak literally. Oke, okay, terima kasih ya. Kita harus SS karena hari ini gue lagi cakep. Jadi kita SS. Kita SS harus pose gini ya. Itu gue udah jijik ya. Oke, okay, bye-bye. Tadu deh, gue cakep banget sih. Yaudah deh, bye.